ada sebuah kota yang bernama Kota Kinabalu. Dan Akmal pun berkata, "Weh, aku teringinlah nak pergi ke gunung." Ilyas pun berkata, "Okey, jom kita pergi ke gunung." Akmal pun menjawab, "Yeay, jom kita pergi ke gunung." Firdaus pun bercakap, "Apa bising-bising ni?" Akmal pun berkata, "Kita akan pergi ke gunung." Mereka pun berkemas dan bersedia untuk mendaki gunung. Mereka pun keluar dari rumah dan pergi ke gunung. Semasa di pertengahan jalan, mereka pun berhenti dan berehat. "Weh, stop dulu lah. Penatlah." Ilyas pun berkata, "Okeylah, kalau macam tu, jomlah kita makan." Firdaus pun berkata, "Yeay." Mereka pun makan bersama-sama. Mereka pun bersambung mendaki gunung. Akmal pun bertanya, "Lama lagi ke?" Ilyas pun menjawab, "Dah nak sampai." Firdaus pun bercakap, "Kita dah nak sampai." Akmal pun menjawab, "Wah, bagusnya pemandangan ini." Mereka terus berjalan. Akmal bercakap, "Yeay, sudah sampai." Ilyas pun menjawab, "Dah, jom kita bentang tikar." Mereka pun berehat. Selepas berehat, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka pun pulang dengan rasa gembira. Mereka pun tiba di rumah pada waktu malam. Mereka pun pulang dengan rasa gembiranya.